Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasanya ya, saya akan membuat satu reaction di satu video mengenai tarian tradisional dari salah satu negeri di Malaysia. So, kita tahu kan banyak sekali ya terdapat nama-nama negeri di Malaysia ini. Ada negeri Johor, negeri Sarawak, negeri Sabah, Penang, Malaka, Kedah, banyak lagi pemirsa. Nak lanjut tulis dalam kolom komentar ya. Jadi di sini saya ada temukan satu video ya yang diberikan oleh kawan kita. Judul video ini Dikir Barat Perempuan pemirsa. Katanya ini tarian tradisional dari negeri Kelantan. Saya baru dengar ini pemirsa. Ya kan? Jadi saya ini penasaran sangat pemirsa, macam mana tarian tradisional dari negeri Kelantan ini. Nah pemirsa, penasaran juga tak? Nah kalau macam tuh, jomlah kita tengok aja terus tanpa membuang-buang masa. Kan? Macam mana tarian nih? Kan? Nama dia pun macam unik kan? Dikir Barat Perempuan. Jomlah daripada membuang masa, kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum. Berapa benar suaranya pudarkanlah awalan di hati. Wow suaranya. Ya ampun lembutnya suaranya. Wow. Percayalah bukan khayalan, gurauan mimpi. Lembutnya suaranya. Wow. Auto saya kalau dengar musiknya terus mungkin nih bisa. Wah, kompak ya. Agak-agak umur juaranya berapa ya pemirsa? Kakinya itu tak bergerak loh pemirsa. Boleh kan pemirsa?
tariannya pemirsa dengan lagu pun kompak kan, serentak. Gimana penyanyinya tak nampak? Aduh, cantik molek. Lagu punya ini musik tuh dengan lagu kan. Wow, sungguh memukau hati. Ah, siapa yang menonton nih? Yang masih single ya, laki Melayu mesti bergetar tulang rusuk tuh kan tengok gadis-gadis molek nih kan. Oke, jadi kita akan cari tahu ya tentang dikir barat ini maksudnya apa. Jadi saya akan cari maklumat lanjut mengenai dikir barat ya kan. Nah, dikir barat adalah suatu permainan tradisional yang paling digemari oleh masyarakat Melayu di Kelantan. Betul ya pemirsa, dari Kelantan ya. Ianya wujud di kalangan masyarakat, biasa di kampung-kampung dan di pinggir bandar. Di dalam persembahan dikir barat terdapat satu kumpulan yang diketuai oleh seorang tukang karut dan tok juara. Mereka akan mengarut sambil berbalas-balas pantun dan diikuti oleh awak-awak sebagai suara latar dengan suara yang kuat dan lantang. Oke, nah yang saya mau tanya nih pemirsa, tukang karut itu apa pemirsa? Dan tok juara itu maksudnya apa? Nah, ya tadi saya tengok di video ini kan, ramai-ramai gadis-gadis Melayu di situ. Yang satu saja, seorang saja yang menarik perhatian saya. Nah, di situ kan tadi ramai ya gadis-gadis molek ya kan, gadis-gadis Melayu begitu kan, memakai hijab begitu kan. Ada seorang yang tak memakai hijab pemirsa. Sekarang pertanyaan saya, tarian tradisional dikir Melayu ini, dikir barat ini khusus untuk Melayu saja atau bebas pemirsa, siapa saja boleh menari tarian ini? Ah, saya akan tanya pemirsa, lebih bagus saya tanya daripada saya sesat ya kan. Jadi memang serentak ya mereka ya kan. Kalau di Indonesia itu seperti tarian Aceh pemirsa, hampir sama ya kan. Tapi saya nggak bilang sama ya, hampir pemirsa, gerakannya kan, kekompakannya seperti itu pemirsa. Wah, bagus sekali. Oh ya pemirsa, apakah dikir barat ini dibuat tarian hanya untuk wanita saja ya, untuk perempuan saja, atau lelaki juga boleh menari dikir barat ini pemirsa? Ah, tolonglah jawab di kolom komentar. Oke, jadi sangat menarik ya pemirsa. Wah, hebat sekali mereka ya kan. Cantik-cantik lagi penarinya kan. Sopan suaranya dengan laungan-laungan ya kan, rentak-serentak begitu. Laungan musik juga, pukulan gendangnya dengan yang nyanyi itu, yang awal-awal itu saya enggak nampak orangnya pemirsa. Pasti cantik sekali seperti suaranya ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa, di video kali ini saya baru tahu nih ada tarian tradisional dari negeri Kelantan. Wah, molek sekali pemirsa. Iya, begitulah ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.